Malah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hormati tuan imam, tuan bilal, ajudan kuasa, hadirin hadirat sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat sama-sama kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita beriktikaf dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga memperelokkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati hidup kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kembali berkaitan dengan kitab Matan Safinatun Najah yang telah sebersedikit saya huraikan pada kuliah yang lalu, pada kuliah 2 bulan yang lalu. Sebab bulan lepas tak dapat hadir disebabkan ada urusan. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, dalam kuliah yang lalu telah saya memperincikan dan juga menghuraikan sebersedikit tentang pengenalan berkaitan dengan fiqh, dan juga saya telah menyatakan kenapa kita di Malaysia ini berpegang dengan fiqh syafi'i, fiqh dalam mazhab syafi'i. Di samping yang sama, dalam enactment pentadbiran agama negeri-negeri tidak menolak mazhab-mazhab yang lain, tidak menolak mazhab-mazhab yang lain. Cuma kita menjadikan fiqhul syafi'i itu sebagai mazhab utama dalam negara kita. Di samping yang sama, pihak jabatan agama, pihak jabatan mufti dan juga ahli jawatan kuasa yang tertentu, pihak ul amri, mereka berhak memilih mana-mana pandangan sekalipun yang dilihat bersesuaian untuk menjaga kemaslahatan umat Islam di Malaysia. Dan tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kitab yang sama-sama akan insya-Allah saya akan bahaskan ini disebutkan sebagai kitab Matan Safinah An-Najah. Kitab Matan Safinah An-Najah ini yang disebut sebagai bahtera penyelamat, yang telah ditulis oleh Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami Al-Syafi'i. Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami Al-Syafi'i, seorang ulama yang berasal daripada Yaman, bermazhab Syafi'i, berhijrah ke tanah Melayu, menyampaikan ilmu di tanah Melayu dan akhirnya wafat di Betawi, Jawa, tuan-tuan. Ulama Yaman berhijrah ke tanah Melayu, menyampaikan ilmu di tanah Melayu, tetapi akhirnya meninggal dunia di tanah Jawa, Indonesia, tuan-tuan. Ini merupakan satu
pengorbanan yang sangat besar dilakukan oleh ulama-ulama daripada Yaman. Dan itulah sebabnya tuan-tuan, di Malaysia ini banyak juga kita budaya ataupun pengaruh Yaman, ulama-ulama Yaman di Malaysia. Seperti mana yang pernah saya sebut, contohnya berkain pelikat. Berkain pelikat. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, Yaman, ya, negara dia, ulama-ulama dia, rakyat dia, umat Islam dia berkain pelikat. Dia pakai baju biasa macam baju Raihan tu, kemudian kain pelikat. Itu biasa di Yaman. Tapi kalau tuan-tuan berkain pelikat, cuba tuan-tuan pergi Mesir, aib. Nanti orang Mesir kata aib, malu. Sebab itu bukan budaya. Itu tuan-tuan. Begitu juga kita di Malaysia ini, nak ceritanya, ulama-ulama Yaman yang banyak berhijrah ke tanah Melayu ini menyampaikan ilmu. Kita banyak juga tuan-tuan bermaulid. Bermaulid cara dengan ulama-ulama Yaman. Baca maulid, baca berzanji dan sebagainya. Yang kita ada baca maulid dibai dan sebagainya. Dan pengaruh ulama-ulama Yaman ini banyak kebaikannya di Malaysia tuan-tuan. Kita tengok para habaib yang berada di Malaysia, kalau keturunan Saidnya macam-macam tuan-tuan. Itu juga sebahagian besarnya datangnya daripada tanah Yaman tuan-tuan. Bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kan, ya Allah berkatilah Syam dan berkatilah Yaman. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Dan kita beruntung tuan-tuan kerana kita mendapat ilmu daripada ulama-ulama yang sangat tinggi mujahadah dia, keilmuannya, sehinggalah ke hari ini ramai juga ulama-ulama Yaman yang berkunjung ke tanah Melayu ataupun ke tanah Jawa ni tuan-tuan. Dan kita juga sekarang ini sedang menyambut dan dikunjungi oleh Fadilatul Al-Alamah Habib Omar daripada Hadramaut, Yaman juga tuan-tuan. Malam ni berada di Masjid Besi, Masjid Mizan, kan? Dan dirakamkan insya-Allah oleh TV Hijrah pun ada buat rakaman tuan-tuan. Nak ceritanya itulah mujahadah ulama-ulama terdahulu sampai ke hari ini mereka menyampaikan ilmu kepada kita di tanah Melayu ni tuan-tuan. Jadi kitab Matan Safinatun Najah yang akan saya baca ni tuan-tuan bukanlah satu kitab yang asing. Malah kitab ini telah disyarahkan dalam kan, pelbagai bentuk oleh ulama-ulama kita. Bukan satu orang, dua orang ulama yang mensyarahkan kitab Matan Safinah Najah ini, tetapi ramai dah ulama-ulama kita membaca kitab Matan Safinah Najah ini. Dan ia sangat popular di pondok-pondok tuan-tuan kerana ia merupakan kitab asas dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, dalam kitab Safinatun Najah ini saya baca mukaddimah terlebih dahulu yang disebut oleh Syekh Salim bin Sumit Al-Hadrami Al-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ali wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam mukaddimah ini Syekh Salim bin Sumit Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah memulakan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, para ulama kita setiap kali mereka mengarang kitab ataupun menulis makalah, mereka tidak akan lepas daripada tuan-tuan tiga perkara. Selalunya para ulama kita setiap kali mereka nak menulis kitab
ataupun menulis makalah, karangan dan sebagainya, mereka tidak akan tinggal tiga perkara sebagai mukaddimah. Paling ringkas mukaddimah, mesti ada tiga perkara. Apa tiga perkara ni tuan-tuan? Yang pertama, mesti dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dimulai juga selepas Bismillah dengan kalimah puji-pujian kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang ketiga, di dalam setiap penulisan ulama-ulama kita, mereka tidak lupa selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiga perkara ini sebahagian guru-guru saya sebut sebagai rukun. Rukun permulaan dalam penulisan kitab mesti ada tiga. Bismillah, alhamdulillah dan juga selawat. Ataupun disebut Bismillah, puji-pujian kepada Allah dan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada alhamdulillah ada itu puji-pujian kepada Allah tu panjang ataupun pendek, itu melihat kepada apa yang pengarang kita itu tulis. Selawat pun gitu juga, ada yang tulis selawat yang panjang, ada tulis selawat yang pendek. Kenapa tuan-tuan? Kerana mengambil keberkatan dengan tiga perkara ni. Begitu juga dengan kita. Kalau kita disuruh berucap, nak berucap tuan-tuan, kalaulah mukaddimah kita tu takut panjang sangat, tetapi jangan lupa tiga perkara ni. Kalau kita nak mengucap, nak berucap dan menyampaikan suatu perkara dalam ucapan kita, untuk mendatangkan keberkatan, jangan tinggal tiga perkara ni. Paling sedikit, paling ringkas, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kemudian cakaplah apa nak cakap. InsyaAllah apa yang kita cakap itu akan ada keberkatan. Sebab itu dalam kitab-kitab yang kita baca, kitab-kitab yang kita lihat tuan-tuan, kitab yang kat depan ni pun, dia mesti ulama tulis Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian ada juga di situ selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan para ulama kita tuan-tuan, setiap kali hendak menulis sesuatu itu, mereka bermohon dengan Allah. Mereka bermohon dengan Allah. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu sabdaan, setiap perkara, kullu amrin, setiap perkara yang kita buat yang tidak dimulai, la yabda, tidak dimulai dengan nama Allah, bismillah, kata Nabi, fahuwa abtar, maka perbuatan tersebut, amal tersebut akan terputus daripada rahmat Allah. Akan terputus daripada rahmat Allah. Sebab itu para ulama kita, keberkatan yang mereka tulis ini, mereka telah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebab itulah tuan-tuan, dengan hati yang ikhlas, dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, kitab-kitab mereka itu barakah sampai kepada kita hari ini. Kerana apa? Adanya rahmat Allah, adanya taufik daripada Allah, adanya tuan-tuan keberkatan daripada Allah. Sebab itu jangan kita tuan-tuan meremehkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan yang kita buat. Dalam setiap perbuatan yang kita buat, Nabi kata siapa yang buat sesuatu tidak bermula dengan Bismillah, maka perbuatan tersebut akan terputus daripada rahmat Allah. Kita makan, makan pun tak baca Bismillah, makan dengan syaitan tuan-tuan, makan dengan syaitan, dia akan tidak ada keberkatan pada makanan. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam satu peristiwa, ketika mana Nabi SAW makan bersama dengan para sahabat, semua baca Bismillah. Tiba-tiba datang seorang, seorang sahabat yang lain, dia nak letak tangan dia dekat makanan tadi, Nabi tepuk,
Kenapa? Di saat dia nak mengambil makanan tadi, dia tidak membaca bismillah. Bila di saat dia tidak baca bismillah, syaitan akan bersama. Maka ketika itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu membaca bismillah. Itu buat makan, bukan makan dia tuan-tuan. Apa pun yang kita buat, hendaklah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kalau kita mengaji tuan-tuan, perkataan bismillah itu dengan nama Allah, perkataan dengan, dengan ini tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada tata bahasa, bahasa Melayu pun, dengan ini merupakan satu perkataan penghubung. Penghubung maksudnya di hadapan perkataan dengan itu mesti ada perbuatan. Sebab perkataan dengan itu merupakan perkataan ataupun perkataan penghubung. Maka kenapa kita sebut bismillah dengan nama Allah? Ini ulama sebut bil musahabah, tuan-tuan. Ataupun kita sebut dengan itu menunjukkan apa pun yang kita buat dekat depan. Aku minum, aku makan, aku tidur, aku pakai, aku bercakap, aku menulis, aku berjalan dengan nama Allah. Mesti penghubungnya dengan nama Allah. Sebab itu dengan terus depan dia diletakkan secara umum. Apa pun perbuatan yang kita buat mesti dihubungkan dengan, dengan apa? Dengan nama Allah yang Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Itu tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Dan walaupun saya sebut tadi, apa pun yang kita buat mestilah dihubungkan dengan nama Allah untuk mendatangkan keberkatan. Para ulama menyatakan membaca bismillah ini ada lima hukum. Baca bismillah ni tuan-tuan ada lima hukum fiqah dia. Apa hukum dia? Ada baca bismillah wajib, ada ketika baca bismillah sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Bukan semua tempat kita boleh baca bismillah. Ada bismillah hukumnya wajib. Macam mana yang dikatakan membaca bismillah hukumnya wajib? Iaitu ketika mana dalam solat. Dalam solat wajib baca bismillah. Sebab ketika solat kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Surah Fatihah rukun dalam sembahyang. Jadi surah Fatihah itu ayat yang pertamanya apa? Kalau siapa yang menjawab ayat pertama dalam suratul Fatihah, alhamdulillah, salah. Dalam mazhab kita Syafi'i, ayat pertama dalam suratul Fatihah iaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa yang tak baca bismillah, tak sah sembahyang dia. Sebab dia tak baca ayat yang pertama. Itu bagi kita mazhab Syafi'i. Yang disebut Fatihah itu sab'ul mathani, tujuh yang diulang-ulang. Bismillah itu merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Tapi dalam surah-surah yang lain, bismillah bukan ayat. Contoh, inna a'tayna, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kawthar. Bismillah tu dalam ayat ataupun dalam surah inna a'tayna itu hanya sunat je kita baca. Dia bukan ayat daripada surah Al-Kawthar, inna a'tayna. Tetapi dalam surah Al-Fatihah, bismillah itu salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Jadi wajib kita baca bismillah ketika mana kita sembahyang. Kalau tak baca bismillah, sembahyang kita tak sah menurut mazhab Syafi'i kerana bismillah tak baca. Ha, tu ada kalanya wajib, tuan-tuan. Wajib. Bila pula bismillah dihukumkan sunat? Banyak. Ketika mana nak minum air, nak makan. Seperti mana Nabi sebut, ya gulam sammillah, wahai anak, Nabi teguh,
sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata, ya ulam samillah, makan dengan membaca nama Allah. Kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Kul bima yali mimma yali, makan yang hampir dengan kamu. Ah, tu sunnah Nabi. Tapi Nabi ajar bila nak makan, nak minum, baca bismillah. Jadi nak makan, nak minum tu, itu baca bismillah hukumnya apa? Sunat. Ha, sunat tuan-tuan, untuk datangkan keberkatan. Apa lagi perbuatan yang kita baca bismillah hukumnya sunat? Baca Quran. Buka-buka Quran, bismillahirrahmanirrahim. Buka Quran, nak mula baca ayat Quran itu, baca dengan bismillah, sunat. Apa lagi yang pahala sunat kita baca bismillah? Masuk masjid boleh, walaupun dia ada doa khusus yang diajar oleh Nabi SAW ketika mana kita masuk masjid, tetapi sekurang-kurangnya baca bismillah, pahala. Ha, tu sunat. Jadi dalam perbuatan-perbuatan sunat, mana bila mana kita membaca dengan bismillah, maka hukumnya sunat. Hukumnya sunat tuan-tuan, dapat paha, dapat pahala. Ha, itu sunat ketika mana baca bismillah. Bila mana pula baca bismillah hukumnya harus? Baca bismillah itu hukumnya harus, tetapi dapat pahala zikir. Ha, contoh nak tekan ni, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ha, dapat pahala, pahala zikir, hukumnya harus. Tuan-tuan, kita alihkan suatu benda ke suatu benda. Contoh, nak tekan suis lampu, nak tekan suis kipas, bismillahirrahmanirrahim, harus. Dapat pahala sunat. Pahala tu pahala sunat zikir. Perbuatan tu perbuatan yang harus, tuan-tuan. Ha, tu contoh banyak tuan-tuan. Bila pula dikatakan hukum membaca bismillah ini hukumnya haram? Ada tak? Ada. Bismillah ini kita baca hukumnya haram bila mana kita buat perbuatan-perbuatan haram. Mencuri. Mencuri tu pergi dengan member. Kau orang sini lah. Ada pencuri tu, dia pergi dengan member berdua. Nak buka kunci grill tuan-tuan, buka-buka tak boleh, buka-buka tak boleh. Member sudah tepuk, kau tak baca bismillah. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, perpam, buka. Betul lah aku tak baca bismillah tadi, haram. Sebab apa? Dia buat perbuatan yang haram. Haram dia baca bismillah. Malah boleh jadi dua kali haram. Kerana apa? Bermain-main dengan nama Allah dalam perbuatan yang haram. Ha, tu tuan-tuan, bermain-main dengan nama Allah dalam perbuatan yang haram, haram. Berzina tiba-tiba baca bismillah, haram. Oh, nak berzina baca Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan mimma razaqtana. Apa hukumnya? Haram. Malah dua kali dosa. Dia meletakkan doa tadi bukan pada tempatnya dan bermain-main dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermain dengan doa dengan nama Allah boleh jadi haram. Ha, tu tuan-tuan, bukan sembarangan. Tadi kita kata minum air hukumnya sunat baca bismillah. Tapi kata-kata ada orang tu dia minum arak. Minum arak baca bismillah, apa hukumnya? Haram. Haram. Sebab dia minum minuman yang dilaknat oleh Allah. Haram. Jadi ketika mana dia baca bismillah tu tak dapat pahala, dapat dosa. Dapat, dapat dosa. Ha, banyak tuan-tuan. Jadi itu hukum baca bismillah. Bila hukum baca bismillah makruh? Bila mana kita membuat perbuatan-perbuatan makruh. Contoh, tengok kemaluan. Tengok kemaluan bilik baca bismillah. Tengok kemaluan tu tuan-tuan hukumnya makruh. Kenapa Sayyidina Ali karamallahu wajha? Sayyidina Ali dia sebut karamallahu wajha. Ada pandangan mengatakan pada Sayyidina Ali tu disebut karamallahu wajha, Allah muliakan wajahnya kerana dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ha, tu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Makruh. Tapi kalau tengok kemaluan ada sebab. Ada sebab. Tak apa. Contoh, contoh tengok kemaluan yang ada sebab. Orang yang kencing tak tos,
Sil-sil-bul, kencing tak terus. Jadi dia kenalah tengok kemaluan dia. Jadi ketika mana dia lepas buang air kecil, dia kena urut kemaluan dia. Dia kena, lepas tu kena basuh, ambil tisu, sumbat dekat ujung kemaluan dia, nak balut, pakai kain serban. Sebab kemudian dia nak semayang. Ketika itu dia dalam keadaan uzur. Orang yang kencing tak terus, dia ada hukum fiqah dia. Itu tak apalah, dia tengok, dia telik, tak apa. Tapi dok saja je nak telik kemaluan, makruh. Baca bismillah lagi, makruh lah. Bila baca bismillah, hukumnya makruh juga, tuan-tuan. Contoh, kalau, ini kalau, pandangan saya haram. Kalau ada mengguna pandangan isap rokok makruh. Tapi pandangan ustaz haram, fatwa kata haram. Tapi kalau ada isap rokok, dia kata, saya ustaz, rokok-rokok ni payah ustaz nak tinggal. Saya ambil pandangan makruh ustaz. Tiba-tiba dia letak rokok dekat bibir, nyala lighter, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Makruh lah. Kalau kata rokok tu haram, haram dia buat perbuatan tu, tuan-tuan. Itu hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu baru hukum, tuan-tuan. Sebab itu ulama-ulama kita, ketika mana mereka menulis kitab, ketika mana mereka menulis makalah-makalah ilmu, risalah-risalah, mereka tulis bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sunat. Sunat menulis tadi dalam perbuatan yang baik. Untuk apa? Nak datangkan keberkatan. Nak datangkan keberkatan. Ketika mana menulis kitab, baca bismillah. Ada satu cerita, tuan-tuan. Ini cerita macam cerita Pak Pandey lah. Tapi ini cerita Johar. Cerita Johar, Nawadir Johar. Nawadir Johar ni ulama-ulama kita kadang-kadang suka cerita Nawadir Johar. Johar ni macam cerita Pak Pandey orang Melayu. Tapi Johar ni di kalangan orang Arab famous, cerita Johar ni. Tetapi Johar ni orang yang cerdik, tuan-tuan. Cerdik, bijak. Malah ada orang kata Johar ini, dia tu Abu Nawas, ada orang kata Johar. Tetapi cerita dia ni ada buku dia. Di kalangan orang Arab ada buku Nawadir Johar tentang baca bismillah ni, tuan-tuan. Satu hari Johar ni makan, tuan-tuan. Dia makan. Dia tak baca bismillah. Jadi ada orang tegur dia, Johar, kau makan tak baca bismillah ni, tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Jadi satu hari tu, tuan-tuan, Johar ni dia bijak. Kan dia kata, sebab apa orang kata bila baca, makan tak baca bismillah, tak ada keberkatan, makan dengan syaitan. Makan dengan syaitan. Tu kan kita kadang-kadang cakap dengan anak kita pun macam gitu juga. Tuan-tuan, makan baca bismillah tangan kanan, nanti kau tidak makan dengan syaitan, tak ada berkat. Tu makan tak kenyang-kenyang tu. Lain macam je, tuan-tuan, kalau makan. Kita sebut macam tu. Jadi Johar ni, tuan-tuan, bila ada orang tegur dia, dia kata, makan tak baca bismillah ni makan dengan syaitan. Jadi satu hari tu, tuan-tuan, bila dia nak makan, dia terfikir, macam mana aku nak tipu syaitan. Jadi satu hari tu dia makan. Dia makan pedas. Makan tu lauk pedas. Lauknya pedas, tuan-tuan. Jadi dia makan tak baca bismillah. Makan banyak. Makan tak baca bismillah. Kawan dia tengok dia, Johan, kau ni makan tak baca bismillah. Dia buat bodoh je, dia makan. Makan, contoh makan apa? Makan sambal belacan, asam pedas. Pedas kau. Bila dah pedas ni, tuan-tuan, dah pedas-pedas ni, dia minta air. Minta air. Air. Maka dapat air. Di saat dia nak minum air, dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia minum air. Lepas dia minum air, dia ketawa berdekah. Kah, dia ketawa, tuan-tuan. Dah orang kata, Johar, kau ni gila mabuk apa? Kan? Tadi makan dah gelojo, tak baca bismillah. Tiba-tiba minum air, kemudian ketawa berdekah. Lepas minum air, ketawa berdekah. Dia kata, kenapa? Kata Johar, hari ni aku berjaya tipu syaitan. Kenapa? Syaitan sedang kepedasan. Dia kata, syaitan sedang kepedasan. Kenapa? Aku makan pedas tadi, aku tak baca bismillah. Syaitan sama-sama dengan aku makan pedas. Syaitan sama-sama. Tapi bila aku nak minum air, aku baca bismillah. Syaitan tak dapat minum air, dia pedas. Dia kepedasan. Sebab tu aku ketawa. Macam-macam, tuan-tuan, cerita orang Arab.
Tu ada dalam kitab Nawadir Johar, tuan-tuan. Pelik. Tu orang cerdik. Orang cerdik, tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga fikir macam tu. Masya Allah, hebat. Jadi ini mukadimah daripada kitab ini. Ulama kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Malah tuan-tuan, bismillah ni jangan kita tinggalkan dalam amalan-amalan kita. Contoh, nak tidur baca bismillah 21 kali. Ada riwayat tu, amalan ulama-ulama kita. Memang Nabi tak buat. Ada orang kata, Nabi buat ke baca bismillah 21 kali ni? Ya, Nabi tak buat. Tapi ada ulama-ulama kita, orang tua kita dulu kan ajar macam tu. Ayah kita kata, nak tidur ambil wuduk basuh kaki, baca bismillah 21 kali. Ini ulama kita yang ajar, tuan-tuan. Ulama ni dia dapat amalan macam mana walaupun Nabi tak ajar? Tuan-tuan, ada amalan-amalan para ulama kita, jangan kita nafikan. Sebab apa? Sebab setiap orang tidak sama dia punya kekuatan amalan dia. Macam petua lah tuan-tuan, petua. Petua-petua orang tua-tua jangan kita abaikan. Ada petua-petua yang boleh kita guna pakai, kita guna pakai selagi mana petua itu tidak melanggar hukum syarak. What? Tak ada masalah. Selagi mana petua itu tidak melanggar hukum syarak. Sila. Contoh, petua orang tua-tua. Apa dia? Tangan luka letak kopi. Contoh kalau ada luka, kan? Lambat lagi nak pergi klinik, nak jahit, nak pergi hospital, nak dapat ubat. Tuan-tuan, orang tua-tua kita kata, ambil kopi, ambil kopi, ambil kopi. Lepik kopi. Kan? Betul tak betul? Tuan-tuan, ada yang buat? Ada yang buat tak? Ada yang buat tepik kopi kalau luka, nak tahan darah tu berhenti. Tuan-tuan, ada petua macam tu. Ada orang petua-tua, orang tua-tua dulu, kalau darah keluar tuan-tuan, dia buat cara lain. Dia ambil ibu jari dia, dia letak dekat langit. Dekat langit, baca selawat bismillah, kemudian dia tekan dekat luka tu untuk berhentikan darah. Ada petua orang macam tu. Saya dah jumpa banyak tuan-tuan. Untuk kalau luka nak berhentikan darah, orang tua ni cara dia lain. Orang tua ni cara dia lain. Orang tua ni cara dia lain. Kita tak boleh menafikan. Sebab apa? Kadang-kadang betul apa yang dia cakap, orang ni pun betul. Petua ni dalam ilmu bahasa Arab dia sebut tajribah. Tajribah, eksperimen, tajribah. Jadi ulama ni dia mungkin amalan peribadi dia, dia kuat baca bismillah. Jadi apa pun yang dibuat dia baca bismillah, mujarab. Tu asalnya tajribah. Jadi bila asalnya tajribah, bila amalan tadi mendatangkan kesan, namanya mujarab. Faham? Itu orang kita ambil ubat mujarab. Ubat mujarab. Kenapa disebut mujarab? Asalnya tajribah, jadi mujarab. Mujarab itu maksudnya benda itu diakui selepas mana melalui proses eksperimen. Jadi masing-masing ada tajribah masing-masing. Saya mungkin amalan saya yang mungkin saya tak tinggal, baca ayat kursi. Lepas sembahyang tak tinggal baca ayat kursi. Ada orang mungkin lepas sembahyang dia tidak tinggal tiga kul. Jadi amalan yang dia buat selalu itu, itulah datangnya karamah pada diri dia. Walaupun Nabi tak ajar, tapi sebab dia selalu baca benda tu. Jadi bila orang tanya, Syekh, kan, anak-anak demam Syekh, tolong baca doa sikit. Kita baca ayat kursi je bagi, mujarab. Mungkin bukan kerana kita, kerana Allah, tapi yang kita baca ayat kursi. Ada orang lain, Syekh, anak-anak demam, tawar air sikit Syekh. Dia baca Fatihah je. Sebab apa? Sebab amalan dia banyak baca dengan Fatihah. Tu tuan-tuan, itu namanya. Sebab itu ada ulama-ulama kita, dia pesan dengan budak-budak, bila nak tidur baca 21 kali bismillah. Ada masalah? Tak ada masalah. Walaupun Nabi tak buat, boleh tak kita ambil? Boleh. Sebab itu amalan yang telah memberi kesan kepada para ulama. Contoh amalan lain. Contoh tuan-tuan, selawat syifa. Selawat syifa, selawat Fatih. Kan ada ulama-ulama kita, dia beramal dengan selawat. Jadi apa pun masalah, dia selawat. Itu namanya tajribah, akhirnya mujarab. Mujarabah. Mujarab. Jadi orang jumpa dia, dia bagi amalan ni. Tuan-tuan kalau jumpa para asatizah,
minta petua, ustaz. Kan? Saya ni tak ada anak lagi. Kan? Apa amalan ustaz yang saya nak? Istighfar. Istighfar. Ha, jadi ustaz ni bagi amalan istighfar. Kenapa? Dia bertawassul dengan surah Nuh ayat yang ke-11. Ada ulama ni, ustaz, ana ni kahwin tapi dah lama tak dapat anak, ustaz. Apa amalan agak-agak ni, ustaz? Ustaz ni mungkin kata, syekh, banyakkan selawat. Banyakkan selawat, doa. Ha, mungkin. Jadi masing-masing ada amalan masing-masing. Ha, itu tidak menyalahi syariat, tuan-tuan. Sebab itu kita pun ketika mana kita membaca bismillah ini, ada ulama-ulama kita dia suruh kita membaca bismillah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah, bismillah ini merupakan satu ayat Al-Quran, tuan-tuan, yang mana ada 21 huruf. 19 huruf, ada 3 sabdu, 21. 21. Kita ni tuan-tuan, saya nak ingatkanlah diri saya juga tuan-tuan. Kalaulah malas pun baca Quran, paling tidak buka Quran baca bismillah. Malas sangat baca Quran. Nak baca satu muka tu banyak sangat. Nak baca satu muka tu Quran banyak sangat. Kalau malas pun tuan-tuan, buka Quran baca bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Tutup. Bacalah Quran tuan-tuan dalam hidup kita. Walaupun dengan bismillah. Sebab apa? Sebab bismillah dia kita baca, Allah berikan kepada kita 210 pahala. Banyak. Sebab Nabi SAW bersabda, wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf itu diganjari dengan 10 ganjaran. Jadi kalau kita buka Quran ni, ni cerita paling malas lah baca Quran. Buka Quran, bismillahirrahmanirrahim, ada 21 huruf. Dengan sebab ada 19 huruf campur dengan 3 sabdu, 21. Kan? Cukuplah 210 pahala. Sadaqallahul azim. Itu paling malas lah tu. Paling malas lah tu baca Quran. Dapat 210. Paling malas baca Quran. Buka. Jangan malas baca Quran, tuan-tuan. Jangan malas baca Quran. Itu paling-paling minimum hidup kita ni. Tapi nampak sangat kedekut lah kalau baca macam tu. Bismillah sadaqallah, dia kata cukup lah tu. Ustaz kata baca bismillah buka Quran pun dah dapat 210 pahala. Sebab apa? Satu huruf 10 ganjaran pahala. Bismillah ada 19 huruf tambah campur 3 sabdu 21, 210 pahala. Cukup lah kan? Nanti Zuhur baca lagi buka Quran, baca bismillah juga, tapi bismillah dekat surah Baqarah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tak baca. Sadaqallahul azim. Semayang asar nanti buka Quran. Buka surah Ali Imran pula. Tak baca pun alif lam mim surah Ali Imran tu, baca bismillah dia je. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Maghrib buka Quran lagi. Buka surah apa? Surah An-Nisa. Tak baca pun surah Nisa tu, baca bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Tak apalah tuan-tuan, pahala juga, dapat pahala baca Quran. Itu standard paling malas. Tapi malas-malas pun pahala besar lagi dah. Daripada tak buka Quran, tak baca langsung. Kemudian Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami membaca, menulis dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ali wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bagi laluan pada azan isyak terlebih dahulu tuan-tuan. Silakan bila. Ada bila?
Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Salim bin Ismail Al-Hadrami Asy-Syafi'i memulakan penulisannya dalam matan Safinah Najah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selepas beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-puji ini tuan-tuan, ada empat macam puji-pujian. Pertama, pujinya Allah ke atas zatnya Allah. Allah memuji zatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri. Yang kedua, bila sebut tentang puji-pujian, Allah Subhanahu wa taala memuji makhluknya. Maka beruntunglah makhluk yang mendapat puji-pujian daripada Allah. Contoh, bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala redha ke atas mereka. Itu ayat Quran, tapi Allah menyatakan golongan-golongan itu golongan yang Allah redha. Maka beruntunglah golongan tersebut, Allah puji mereka. Tuan-tuan, contoh yang lain Allah sebut qad aflahal mu'minun alladhina fi salatim khashi'un, berjayalah orang yang beriman yang khusyuk dalam solat. Allah puji orang yang khusyuk dalam solat, itulah orang yang berjaya. Maka beruntung orang yang mendapat puji-pujian daripada Allah. Allah sebut dalam surah Fatir wa ibadur rahman, hamba-hamba aku, ibad yang Allah iktiraf dia sebagai hamba Allah. Allah nyatakan 13 sifat dalam surah Fatir itu. Antaranya Allah sebut wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, bila mana dia berbicara dengan orang yang jahil, qalu salama, dia akan cakap dengan yang benda yang baik-baik, salama, sejahtera. Allah puji. Itu pujian yang kedua. Pertama, bila sebut tentang pujian, pujian Allah ke atas zatnya Allah, Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua, Allah memuji hamba-hambanya. Ini beruntung orang yang mendapat pujian daripada Allah. Yang ketiga, pujinya hamba kepada Allah. Kita puji Allah. Berapa banyak kita puji Allah tuan-tuan dalam hidup kita setiap hari? Berapa banyak lidah kita ini kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lepas makan kita sebut Alhamdulillah. Kita bawa kereta sampai pejabat, sebut Alhamdulillah, selamat sampai pejabat. Balik daripada pejabat, bawa kereta sampai rumah, Alhamdulillah, keluar kereta. Sampai rumah, tengok isteri terhidang makanan atas meja, Alhamdulillah, isteri abang masak sedap hari ini. Kita makan, lepas makan, Alhamdulillah. Itu namanya puji hamba kepada penciptanya. Itu puji ketiga. Adakah kita menjadi hamba yang sentiasa memuji Tuhannya di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak? Ini kita kena muhasabah diri kita. Yang keempat, puji hamba kepada hamba. Ni kita puji sesama kita. Dia kata, Allah share handsome-nya hantar hari ni, smart. Smart. Kita puji kawan-kawan kita. Kawan kita pula puji kita, antara apa kurangnya, handsome juga, nampak hari ni, smart, bergaya. Puji makhluk, sesama makhluk. Kita puji isteri kita, amboi ayang, comelnya ayang hari ni, cantiknya, wanginya. Puji isteri kita. Kita kata, isteri kita pula, abang handsomenya hari ni, pakai butang sampai ke atas, tak pernah pakai ke atas, handsome. Itu puji makhluk, sesama makhluk. Tuan-tuan, ada masalah tak? Tak ada masalah, boleh. Cumanya tuan-tuan, dalam puji makhluk sesama makhluk ini, dia mesti ada batasan. Mesti ada batasan. Jangan makhluk puji makhluk sampai mendatangkan sifat takabur dan ujub. Itu berdosa. Contoh kan? Contoh tuan-tuan, kita perlu memuji orang yang sepatutnya dipuji. Contoh, pembesar-pembesar, orang-orang alim, kita kena puji dia. Kan? Kita kena sebut, itu alim alamah.
Jadi bila kita sebut title dia, maksudnya satu pujian kepada dia. Orang yang wajib kita puji, kita kena puji. Orang yang wajib kita sanjung, kita kena sanjung. Contoh ibu bapa kita, tak apa, kita puji. Tapi ada orang yang tak boleh kita puji. Haram hukumnya. Kenapa? Kita dah tahu dah, Mamat ni aku tak boleh puji dia. Dia ni kalau aku puji ni, ujub dia, takabur. Ha. Ada orang hati dia sifat, sifat takabur dia ni cepat. Jadi kita jadi manusia ni jangan puji, hati-hati. Sebab apa? Kalau kita puji dia, kita mendatangkan dosa pada diri dia. Sebab dia akan lupa diri. Jadi jangan puji. Ada orang kita boleh puji dia biasa-biasa. Ha, tak apa, kita puji biasa-biasa. Ha, tu tuan-tuan. Dalam soal memuji ni, ada perkara yang boleh kita puji. Bila sesama makhluk, ada batasan pujian dia. Jangan kita memuji bila mana seorang itu boleh mendatangkan sifat-sifat mazmumah dalam hati seseorang. Jadi di antara pujian yang paling baik, iaitu seorang hamba dia memuji Tuhannya Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapkanlah tuan-tuan sebanyak-banyaknya puji-pujian kita kepada Allah. Kalau ada orang puji kita untuk mengelakkan penyakit-penyakit hati bertapak dalam diri kita dengan pujian yang diberikan oleh makhluk, maka cepat-cepat kita ucapkan hadza min fadli rabbi. Itu yang diajarkan. Apa maksudnya hadza min fadli rabbi? Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan aku. Aku tak ada apa-apa. Kalau orang puji kita, handsome kau ni, kehandsomean kita ni, siapa yang berikan tuan-tuan? Allah. Sebab bukan kita yang cipta kehandsomean kita. Siapa yang buat hidung kita mancung? Bukan kita, Allah. Siapa yang buat hidung kita hidung jambu, hidung peset ke? Itu semua Allah yang cipta. Kalau orang puji kita, Allah kulit kau ni putih. Putih kulit kita ni pun siapa yang jadikan? Allah. Jadi jangan termakan dengan pujian sampai boleh mendatangkan penyakit hati. Bila ada orang puji kita, cepat-cepat sebut apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Tuhanku ke atasku. Kita serahkan balik puji-pujian itu kepada Allah. Sama juga orang kata, "Uish, enta ni kalau bercakap hebat." Hebat kalau bercakap. Bercakap ni pun tuan-tuan merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh siapa? Allah. Siapa yang datangkan idea? Siapa yang datangkan kecerdikan kepada akal? Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap puji-pujian yang Allah berikan. Kita dapat kesihatan, sihat, kuat. Hebat anta ni eh. Berdabai-dabai angkat besi. Ha. Kalau tengok iklan Datuk Vida. Tuan-tuan, ha. Makan ubat, berdabai-dabai dan angkat besi. Kuat, hebat. Kita kata kekuatan kita ni pun semuanya datang daripada Allah. Allah nak tarik semua tu sekejap je. Allah nak tarik hidung yang mancung. Allah nak tarik tuan-tuan muka yang handsome. Sekejap je Allah boleh tarik. Boom, accident. Kan? Sopak muka. Habislah cacat. Kejap je. Kekuatan yang ada pada diri kita, pam, Allah bagi sikit je tuan-tuan. Kencing manis ke, darah tinggi ke, gaut ke, apa kekuatan yang ada? Tak ada dah. Sakit. Habis. Kita ni nampak cerdik, pandai, cakap hebat. Orang puji kita. Entah kalau cakap, ana pujilah. Memang hebat anta cakap. Pidato anta, pidato yang terbaik. Jangan bangga tuan-tuan. Allah hilangkan sedikit, bagi sifat lupa je kat akal kita. Bagi sifat lupa je. Apa tadi aku nak cakap eh? Ha. Letak sifat lupa je, habis kita. Sebab itu jangan kita bangga dengan diri kita. Apa pun yang ada pada diri kita, cepat-cepat puji Allah. Sebab itu ulama, apa pun mereka buat, mereka akan meletakkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji-pujian terlebih dahulu kepada Allah.
Supaya apa? Bila kita memuji Allah, datang rahmat, datang kasih sayang, datang hidayah, datang taufik daripada Allah. Sebab kita telah memuji Allah. Kemudian dimulai kitab ini juga dengan selawat. Wa sallallahu wa sallam ala khatamin nabiyyin wa ali wa sahbi ajma'in. Selawat dan salam ke atas Rasulullah. Selawat dan salam ini pun ulama kita tidak akan tinggal. Kenapa tuan-tuan? Sebab setiap kali kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali selawat, Allah selawat ke atas kita 10 kali. Apa maksud Allah selawat ke atas kita 10 kali? Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan rahmatnya ke atas kita, Allah berikan taufiknya ke atas kita. Itu akan lebih memudahkan urusan kita. Sebab kita bertawassul dengan selawat ke atas Nabi setiap perbuatan yang kita buat. Sebab itu jangan lupa selawat dalam apa jua yang kita buat. Sebab bila mana kita berselawat ke atas Rasulullah, Allah akan turunkan rahmat. Rahmat yang Allah turunkan, itulah mudah urusan kita. Buktinya orang tua-tua kita, orang tua-tua kita ni tuan-tuan, kuat dengan selawat. Buktinya apa? Anak-anak nak periksa, kita pesan dengan anak kita apa? Bila mana nak masuk dewan periksa, banyak-banyakkan selawat. Kalau tak dapat, banyak-banyakkan selawat. Kadang-kadang petua tu mujarab tak tuan-tuan? Mujarab. Lupa-lupa. Oh, ingat mak kata tadi. Kalau lupa, baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Anak pun baca Allah. Tengah-tengah baca selawat, Allah datangkan rahmat. Ingat balik. Sebab apa tuan-tuan? Memang mujarab selawat ini. Itu amalan orang tua-tua kita. Mereka tidak lari daripada bertawassul kepada Rasulullah. Sebab itu ulama-ulama kita pun setiap kali mereka mengarang makalah, mengarang risalah, mengarang kitab, mereka akan bertawassul dengan Rasulullah. Supaya apa? Kitab yang mereka karang ini barakah. Barakahnya sampai kepada umat, sampai kepada umat-umat selepas daripada mereka. Kemudian pengarang kitab ini juga menulis satu doa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, menunjukkan tawaduknya Syekh Salim ini. Tuan-tuan, tawajuhnya dia dengan Allah. Aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan. Semua apa yang ada pada diri aku, semuanya datang kekuatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukaddimah tuan-tuan baru. InsyaAllah Allah berikan kesempatan, kelapangan, kesihatan, usia yang ada, saya akan sambung untuk mensyarah kitab ini. Baru kita akan masuk pada bab yang pertama ataupun bahagian yang pertama. Faslun arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Pelik. Kenapa mengaji fiqah? Kitab Safinah ni kitab matan fiqah. Tapi kenapa pengarang kitab ini dia memulakan bahagian yang pertama dengan rukun Islam, bahagian yang kedua nanti dengan rukun iman, bahagian yang ketiga nanti baru masuk bab taharah? Sebab apa? Sebab rukun Islam dan rukun iman ini merupakan tunjang kepada ibadat yang disebut sebagai fiqhul akbar, keimanan kita. Kalau kita semayang tonggang-tonggik, kita mengaji bab taharah, kita mengaji puasa, tapi akidah tak betul, iman tak betul, apa erti ibadat? Syariat datang selepas akidah. Sebab itu bab yang pertama ataupun bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua, Syekh Salim bin Sulaiman Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah, dia menceritakan terlebih dahulu tentang rukun Islam dan rukun iman secara ringkas supaya kita ingat antara perkara yang akan menjamin ibadat kita itu iman kita dulu, akidah kita dulu, yang disebut sebagai fiqhul akbar. InsyaAllah hadirin muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah, diberi kesempatan dan ruang Allah SWT pertemukan kita lagi untuk kita menghurai apa yang terkandung daripada kitab ataupun matan Safinatun Najah ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk atas kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa qulan ataina hukma wa 'ilma
wasakhanna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin ya hayyum ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.